Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya betul ke kami yang akhawat ni tak perlu pergi ke majlis maulid, hanya duduk di rumah berselawat dengan keluarga dan beribadat ikut cara ummul mukminin. Maulid tu. Apa hukum kalau kami yang perempuan pergi ke maulid tertutup hanya untuk muslimat saja? Gini. Orang Tino maulid duduk di rumah. Kalau nak keluar, pertama kena minta izin daripada suami. Kedua, keluar tu jangan bentuk fitnah. Gi tempat tertutup, tak capur tino jatah. Tempat yang sesuai sebagai seorang perempuan muslimah. Tu bukan dilarang, tapi molek duduk di rumah. Kalau boleh duduk di rumah, duduk di rumah. Tu lebih afdalnya. Kalau nak gi boleh, tapi kena ada syarat lah. Kena izin daripada suami, tempat munasabah boleh jaga air muka suami. Ni duk joget. Malulah. Oi, bini tok guru duk joget. Oh, malu kat oranglah. Jaga air muka suami. Duduk tepuk tapak, duduk hilah ha 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 ha. Malulah tok laki. Jadi kalau benda tu tak ada, kita pun jaga molek tempat tertutup sesuai dah. Maka tak ada masalah apa. Bukan kata tak boleh, cuma ada syarat dia. Kalau duduk rumah tak ada syarat ke apa dia. Lah ni kita nampak suka duduk tubik luar pula. Muslimat kita bagus dah, program agama bagus, tapi suka duduk luar. Apabila suka duduk luar, tak suka duduk dalam rumah. Apabila tak suka duduk dalam rumah, banyak benda yang tak suka. Tak suka cara kat anak, tak suka menanak, tak suka lipat baju, tak suka gapo. Dah, tak suka duduk luar. Memang nampak program agama, tapi tugas dia yang lebih afdal yang tinggal pula. Takut jadi lagu tu. Maka keluar dengan KDL lagu tu, bukan meraih pahala, meraih dosa. Kita takut lagu tu lah. Orang Tino ni kalau pergi peluang kat. Tak terkelip rumah tak apa. Maiding tu. Maiding kalau boleh. Nak tidur dalam maiding. Jadi tak boleh lah kejap lagu. Banyak kaya duduk di rumah. Wujud kaya perasaan yang suka duduk dalam rumah. Afdol, syurga, pahala kita duduk dalam rumah. Nak pergi dengan ngajar. Bagus. Nak pergi go ni. Tepat sesuai dah. Tak ada masalah. Cuma itulah syarat-syarat dia tu kenanya.